La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Berbalas kultum. Subhanallah, ada guru kita yang berikutnya masih muda, punya ilmu agamanya oke, pokoknya oke lah. Kita dengerin tausiah yang berikutnya dari Ustadz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Hadirin hadirat pemirsa Kompas TV yang sangat saya muliakan, bahaya maksiat. Sekarang ini Bu, kita mudah sekali menemukan maksiat. Jangankan di luar, sekarang di dalam rumah, di kamar, kita ngidupin handphone, buka internet, sudah banyak maksiat di situ, betul apa enggak? Sekarang ini kan sudah banyak yang akibatnya maksiat, perut bejendol, nggak punya bapak, ya apa enggak Bu? Es cendol nggak campur kelapa, perut bejendol kagak punya bapak. Tuh maksiat. Bagaimana cara kita mencegah supaya kita tidak berbuat maksiat? Yaitu kita harus memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yang muda istighfar yang tua, yang kaya istighfar yang miskin, yang gemuk istighfar yang kurus, insya banyakin istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Harus kita berhati-hati. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita ini mencegah supaya kita tidak bermaksiat? Pakai baju muslim Bu. Jangan malu dengan busana kita, busana muslim. Kalau kita misalkan nih Ustadz pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, mau godain cewek, malu apa enggak? Tapi kadang-kadang Ustadznya enggak godain, digodain sama cewek. Suatu ketika pulang, Ustadznya pulang ceramah, Ustadznya itu enggak lupa, enggak lepas peci. Ketika itu ada yang berhentiin cewek, Pak, berhenti Pak. Ada apa Mbak? Murah Mas, murah. Pas dilihat buka kaca mobil, ternyata Pak Ustadz. Oh mohon maaf, saya ini Ustadz. Apa kata cewek tersebut? Buat Ustadz gratis deh. Tuh tantangan maksiat zaman sekarang ini sungguh amat sangat luar biasa ya Bu ya. Makanya kalau pemuda dulu digoda sama wanita, digoda sama wanitanya begini Bu, dipoles yang pipi kanan, misalkan dipegang pipi kanannya bilang subha, dipoles lagi dipegang pipi kirinya bilang astagfir. Tuh pemuda dulu bilang inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu pemuda dulu. Beda dengan pemuda zaman sekarang. Kalau pemuda zaman sekarang mah jangankan dipegang, dicium dia nggak bilang inni akhafullah. Apa kata dia? Ini dia kesempatan. Subhanallah. banyakin istighfar supaya nafsu kita ini terjaga, supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Dan kita harus pinter-pinter menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu. Karena di dalam usul fiqh dijelaskan al-imanu yazidu wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang juga turun. Kadang kalau iman ini sedang naik, manusia itu percis seperti malaikat. Tapi kadang kalau iman itu sedang turun, manusia lebih jelek daripada binatang. Betul apa enggak, Bu? Kalau iman lagi naik, subhanallah, jangankan pas waktunya azan, sebelum azan juga udah pergi ke masjid. Enggak tahu mau pamer sarung apa mau buru-buru dapat pahala. Tuh kalau iman kita sedang naik, sedang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau iman kita ini sedang turun, na'udzubillah, manusia itu percis seperti binatang. Makanya iman itu juga penting untuk menjaga diri kita supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Subhanallah, keder tuh. Kalau saya udah diri keder dah ya. Baik Ustadz Ibu, Zaki bagaimana datang. Ibu? Oke. Huhui enggak? Huhui enggak? Apanya huhui? Apanya hui hui. Ntar kita lanjut lagi, masih ada Ustadzah Umi Yamsasni dan terakhir nanti ada Ustadz Joker. Ustadz, siap. Kita berhenti dulu, kita ngaso dulu. Biasa ada yang mau, yang lewat mah biarin lewat aja ya, karena berbalas kultum akan kembali setelah yang satu ini. Metik. Ya kalau kendaraan kagak bergigi kan? Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Ma. Itu mah. Allah. Enggak bergigi metik.